Ratusan pelajar dari berbagai sekolah ikuti bersih-bersih sampah untuk peringati Hari Peduli Sampah Nasional yang diselenggarakan Pemkab Kudus. Tak hanya pelajar, TNI, Polri, dan instansi terkait turut serta dalam membersihkan sampah di sepanjang jalur pantura yang berada di sekitar Terminal Kudus. Para pelajar diajak untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Tidak sekedar membuat kegiatan positif, para pelajar juga diajak berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar bebas dari sampah. Dari peduli sampah. Ini trotoar. Panjang jalan. Rasanya ya senang. Senang terus bisa menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Menjadi daerah perlintasan, Bupati Kudus menginstruksikan camat dan instansi terkait untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Pasalnya, para pembuang sampah yang sembarangan dapat dimeja hijaukan. Kami kemarin coba shock terapi lah, operasi justisi, penegakan perda bagi pembuang sampah sembarangan dikenakan denda. Dan ini kita sudah jalankan dan memang diputus oleh pengadilan. Mestinya dendanya 500, tapi kemarin pengadilan putus 200. Awal Februari lalu, 9 orang yang kedapatan membuang sampah sembarangan dihadapkan ke meja hijau. Dengan peraturan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.